Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa salli wa sallim ala habibika Mustafa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'ina ma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, niki bener-bener ngaji nggih. Terus saya akan baca kitab Maslakut Tanassuk karanganipun Mbah Mun, dan ini sering dijasakan beliau sekira-kira ya 10 tahun atau 12 tahun sebelum wafat, terus diulang-ulang tiap tahun. Niki kula waos masalah talqinu dzikri, tapi mangke kula terangaken dari sisi ilmiahipun, dari sisi sanad. Kula waos nggih kersane tabarruk bi al-fadhi syekhina. I'lam annahu la yakunul abdu kha'izan li hadzal maqami hatta arafa annahu la budda li hadza minasairi ala maslakin salaka fi ahlu hadza sya'ni. Dados kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis nih, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula tasaimut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan siratoka, jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Sama sih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa. Sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim man ta'alama bila syekhin fasaihuhu setan. Itu ndak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai napa? Sanad. Buktinya napa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi untuk ngikuti jalan Allah niku harus ngikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu ngikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, ya yang sudah meninggal. Sepotongan-potongan soleh dadakan ngeten kan enggak meyakinkan. Pas ngaji gayane kok wong soleh, engko mulai kumat meneh. Soleh meneh, kumat meneh, itu kan enggak meyakinkan. Istighfar ge nangis. Karek nonton dangdut ge nyesal. Terus apa ya, enggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil taat ya nyesal. Itu nanti ikut partai wa akhuruna atarafu bidhunubihim kholatu amalan sholiha wa akhuruna wa sayi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat shof awal itu ya baik, tapi ya anak sombongi. Maksudnya anak sombongi, kok itu sopok wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali, jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus itu istiqomah apa mau artinya apa? Hidup ini enggak jelas. Justru enggak jelas itu bagus karena ketok manusane, napa? Ketok manusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar niku
semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip tentang haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu napa sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang perbatasan. Nak sholat di bujone ini tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran. Secara meyakinkan karena di sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita ada maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena enggak pernah maksiat di tanah haram. Wapana sing ora tau kaji ora tau umroh tambah keren karena enggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, samunake sing elek bojoku tok. Ora wong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone welek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, samunake sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung waya haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima. Samunake guanteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil had. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tengene matof niku nggon tawaf niku. Wis masyaallah wong ayu nggih pirang-pirang, wong ganteng nggih pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kula suwun ijtihad. Ya napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di Thaif. Thaif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya enggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu ngalami konflik politik dengan Abdul bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih enggak di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram. Maksudnya geremeng, buat tukaran bacaan geremeng lah, geremeng sidik naran yang masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat, ya hebat, punya sisi enggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat, enggak nguarep nang masjid haram, jebule sholatnya ya Allah, sini-sini uang. Terus enggak nguarep, paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir ya keliru, plus udhon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate ora to elek. Sudah sih maca bismillah ta ora tau tak go ngarep dadi. Menurut kula yang kesekian kali ditanya gitu. Dadi niate go ngarep ku kepen ngetes sudah sih maca bismillah ta ora. Lho ngapa ku ape salat apa ape suudzon. Upantan-pantan. Aku krungu dhewe tau go ngarep pancen ra maca. Sing go guri ora maca tapi lonton ora aku go ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi gak ngarep, terus kedua niatnya itu balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya gak ngarep, sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat apa, ibu niat elek raro, tapi tidak semua yang di sofa wal itu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik, itu saking apikane pangeran. Kulo kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini, dulu ono santri nakal. Ya jane ora dulu tok saiki luwe akeh, tapi sawangane cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jane aku rada kecewa mbek sejarah itu dulu ono santri nakal, saiki luwe akeh. Luwe akeh. Niku kepengin nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik ku jarang ning sepedaan motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengin roh iku kudu dadi bakul banyu. Status bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Kalau jauhnya ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya roh ninge rajil baban macam-macam. Kiai ini wali, wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali-wali betul. Nah, sampean iki dadi wali kan wis ora ono kuota wali, segelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat ngoten mawon wali-wali ini. Lu bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, rego digratisi, tiga rego murah. Kiai ini ngerti, nak iku niat elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai geremeng karena gak direspon. Diceluk bagi kiai ini. Kiai pinto anakku, nggih yai. Kowe sholat ning masjid haram, sof awal patang pulau dino, jamaah gak sof awal. Nggih yai. Kok
bar tak rapekno anakku. Nggih. Suweneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku in ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamane ku berkebutuhan salat di shaf awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Lho. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh, mboten salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyek wong salat diterima dijoli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftare lewat bakul banyu. Terus kadang rodok delok wong edok sithik-sithik, tapi nek pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali jan iki. Akhire kiai ini sing nangis-nangis. Cung gelem lek cok aku pede mantu wae. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyek wong salat diterima dijoli. Gitu. Woi luar biasa. Terus wis malane niki ngaji ya, terus ngaji talqinu fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik. Punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallah-nya itu sah. Sah dan meyakinkan, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun di antaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangane Said Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul apa? Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah usisatis samawati wal ardh. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga. Surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entekno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka, itu cebloke nduk ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, atau saya ngoten. Ulaika alladzina kafaru bi ayatina wa rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekaruan rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean kudu hati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu udah dihisab. Masuk kanjeng Nabi dihisab kan enggak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di karena yang jelas surganya enggak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Dan nek sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko, lain yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Delok biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Cuma nek biskop 10.000, nek ning masjid 20.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rusul. Karena kalimat ini rusul diutus. Rusul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus sing maca mbek ngantuk. Terus jumlahnya kakean kan terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha illallah dikomentari suwi temen. Pemene nak sing mimpin tahlil wis wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing guru mesti sambat wah suwi ku mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Prop. Iku aja sampai ya. Makane kula suwun sing mimpin pin tahlil aja suwi-suwi. Bismillahirrahmanirrahim wa ping telu hadir terus bareng. Mending niku semua ijazahnya hanya 3 kali. Itu kok dadi pirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir lah ini dene yang masalah. Terus kula waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang.
Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima. Di sini umumnya apa? Aliha nahya wa aliha namut wa aliha tawfiyah. Wa aliha tawfiyah. Oh, berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Gak jelas. Jadi kula suwun Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya, juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau nu cara oleh ijtihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kula oleh ijtihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abdul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ila hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosan. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum maqad salaf. Berarti dulu mana? La ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah. La ilaha illallah cara madzhab Abdul Hasan Asadili. Karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum maqad salaf. Jadi cara pikirannya Abdul Hasan Asadili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar. Nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ay bihadzil kalimah. Karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salah. Lah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir, nak kowe mendo sangka kekafiranmu. Ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salah. Makanya ngendikane ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Qur'an adalah qulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ketika mana kan abet disiksa malaikat, dia wong kafir 70 tahun Gusti. Maca la ilaha pisan langsung jenengan sepuro, mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya, tapi masalahnya nak malaikat, ya. Tapi kowe golek wajib lah iku semare perkara iku. Semare masalah kan. Bukan ora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneng, tapi kowe ngoceh lek lu ambek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing undang ya melok dosa pisan, ribet kan? Ya ora ono fikih ngene ya ora ono. Maksude kula crito daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora grem. Carane piye? Sing mimpin ya sing fase sing cepet. Yen iso apa? Oh teng desa kula anggere muni tahlil pengen Gus Wak suweneng kabeh. Mesti cepet, dijamin mesti cepet. Kula ge sering ngomong, aku cepet lah luwe mandi sing suwi ya. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara-perkara kok perkara ana. Lah kiai-kiai kan dosungkan wek kula. Nah, tengah adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan tadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihatul istighfar itu ba'da sihati la ilaha illallah. Jadi dia apa nggih? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri. Berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'lam annahu
la ilaha illallah baru wastaghfir li dzam. Ai bihadil kalimat. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu enggak didengar Allah karena tauhid kita enggak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya enggak benar. Maka terus dibulutuh kan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang mewujud kecuali disebabkan oleh yang super mewujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus mewujud. Kan enggak mungkin yang mewujud diciptakan yang tiada. Nak ngono, hadhil mawjudat kholakoha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman itu lebih tinggi. Selama ini kan enggak? Orang ada pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardo misalnya. Saya adalah zat yang begini, begini, begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai, gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya mawujudat diciptakan yang mawujud. Karena mawujud ini mawujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Enggak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul, karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bilbayinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bilbayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, kul inni ala bayinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu apa ya? La layak balus syakka wal irtiyab. Sudah enggak bisa ragu lagi. Nah, saya khawatir kalau kita sudah ndak ngaji seperti ini. La ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemene nek kasiat ribet meneh kan. Nek diwaca 1000 kasiate ngene, nek diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pinter lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, "Gus, kenapa engkau jarang berdoa?" Saya bilang, "Saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda enggak tahu," kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan, ternyata enggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ya, Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam benar apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi kapolri, jadi gubernur, jadi apa, semundang orang-orang kondungo. Wes nyangoni akeh gak mandi, ku mesti dihujat te. Dan sing ndonga yo ngerti nek ora mandi, potongan wong seneng duwe itu kan insyaallah ora mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus-menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1, takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak. Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang. Karena Nabi perso pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya enggak mandi. Itu bahaya, itu enggak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi, doa mesti mandi. Nak, ketika era sampean, kena kiai tenan pak. Kalau doa ada sugeh, nak ada sugeh kira kiai. Kan ribet. Mungkin ada kiai ada sugeh, kan ribet kan.
Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya, itu yang faktu bi'abaina ingkuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus jari Nabi, ya kalau versi kamu, ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh, ini kan kita seperti itu, kan kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor dua, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu. Annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu rasul betul, fasayir jibala Mekah. Jibala Mekah kamu jalankan, kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan, baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti. Karena itu jadi problem jangka panjang. Iya, kalau Nabi mustajab doanya, ketus era umatnya seperti ini. Sing kiyaine bendino dalail ora mesti mandi dongane. Wis asing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, iku mesti amatir. Lah masalahe nek dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi, nomor satu itu al-ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Gimana kalau suwon, kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya, bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Ya itu tadi, kita-kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi, rabar-bar, segitu, ono sing nyo ala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lane kurang panjang, waqaf taura, terus panjang. Ini alhamdulillah kusyukur sampun rawuh. Tetes kula suwun lah bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Ini monggo kalian dengan tosi kusufur. Mau kamu lagi bener nomor bos? Oke. Bener nomor. Kalau setengah pintu saya di dalam. Maghribian. Teh kalau terusakan gitu, terus orientasi para ulama dulu. Itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin amun faqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo.
maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kula gadah pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul muqallid, imannya orang yang... Monggo Bapak ta. Tong mriki mawon jejer kula. Kalau cerita sedikit, dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak, rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Itkullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak? Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ana tletonge sapi ya mesti ana sapine. Ono asarul akdam, artinya ono tipake wong liwat, ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup, kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliku min huiri syai'in. Mosok hadihil makhlukot sing maujudat, kemudian kholakuhal adam. Itu kan gak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahli mantak yusama iltizadan aqlian, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajada halawatal apa iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis, terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat kholakohal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye, wong adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari. Bumi ki ana mbah wonten. Terus sing gawe bumi ana, ya ana wong barange ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang. Lah itu cara Fathul Bari hadaddin itu mudah sekali. Sahlah qoriba kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah kalau hadil maujudat ya khalaqu hal maujud. Berhubung maujud ini maujud khalik ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate nak maca sak mene paket ngene, nak sak mene paket ngene. Lah nak ramandi terus mental, jute la ilaha illallah ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu. Supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah, yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi am khuliku min huiri syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Wiku mbok sampean profesor lah iku wis iso logika wong barang ra ono kok nyebabno sing ngono. Makanya kamu ndak usah khawatir bahwa paham ateisme, komunisme itu berkembang di Indonesia, itu ndak usah khawatir. Karena apa ya? Gak masuk akal. Nah, lalu yang menjadi PR kita kadang-kadang yang ini makmur, yang gak bener-bener iku makmur, sing Islam ra makmur. Mulane makmur iku ya kudu, urip iku kudu makmur. Khawatirku jadi presiden buruk. Saya itu sebetulnya ya sufi lah. Saya Gusofur semuanya sufi. Tapi kepengen makmur itu mau sederhana. Nak nganti aku kecelok wong alim gak makmur, wong terus kapok jadi wong alim kan yo ribet.
Dadi kula niku pastine nggih sufi, luwih sufi timbang sampean, yakin niku saya yakin. Tapi mikir Mas. Mulane kula niku ya ora seneng donya, ya ngerti lah mulai riyen diajari Mbah Mun, diajari bapak wong kok ora pati seneng donya. Tapi misalnya terus ra dipopo, terus wong rawani dadi wong alim kan ya ribet. Wong kepengen ra iso alim, mbener ra kepengen kan tambah ribet kan. Jadi makanya terus ada ajaran untuk ngawal Islam ini kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kita jadi orang soleh itu harus happy, harus nyaman. Karena kalau kita tidak nyaman, iku lho ada di wong soleh merengat, merengut terus. Bawaane iku lara kabeh kan ya ribet. Makanya semua nabi itu hidupnya happy. Nabi itu kalau mau sholat itu senangnya bukan main, sampai ngintikan wa qurratu aini fi sholat. Ya kayak kita lah kalau ngapalkan Quran itu setor gak bluder senenge ra karuan. Karo ning sarang muhafadzah gak mardu itu pol senenge wis. Kita harus gampang seneng. Cara wong awam untuk utangan wis seneng, wis pokoke sementing seneng urip wis seneng. Tapi ya kudu seneng nyaur, aja seneng utang tok ora seneng nyaur. Nah, kenapa seneng itu penting? Itu banyak ulama mengatakan nganti orang nyari maksiat itu karena cari kesenangan. Maka senang di taat itu penting. Makanya Nabi terus punya rumus-rumus yang sederhana. Sampai ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqah. Jonggo ngeloni bojomu iku ya ibadah. Lho kok saged Nabi, mosok urusan gitu ngamal. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Jare Nabi alaihi salawatu ah fi haramin akana alaihi wizrun. Ya Nabi ringan. Jadi kumpul bojo iku ya ibadah, ning omah tengok-tengok diamuk bojo iku ibadah, sabar. Kok harmonis ya ibadah. Kok tukaran nggih ibadah. Acara kula iku larang harmonis. Bojomu nak harmonis njaluk blonjo. Mahal ya. Nak tukaran mok modal apa? Sabar, jadi itu lebih efisien kira-kira gitu. Jadi orang itu harus ilmiah supaya hidup itu gampang. Jadi ingat ya, gitu. Terus agama ini juga harus dikawal dengan logika. Makanya ngendikane Ibnu Hajar tadi yang ngarang Fathul Bari itu iltizazan aqliyan. Jadi maqalahu Rasulullah halawatal iman itulah yang ditakbirkan atau diredaksikan ahlul mantek disebut iltizazan aqliyan. Andaikan kita seorang ilmuwan kemudian didogma oleh tokoh agama bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan, kira-kira kamu bisa tidur enggak sebagai ilmuwan? Enggak bisa kan? Tapi kalau diterangkan meskipun kita goblok enggak ilmuwan, sesuatu yang maujudat ini diciptakan oleh maujud yang super. Gampang kan nerima? Gampang enggak? Gampang enggak? Hadzil kalimah sahlatun qoribah. Ini kalimat itu mudah, mudah sekali. Karena logikanya gampang. Makanya ad-dinu yusrun itu kalau sampean baca di hadis Bukhari itu beragama itu mudah sekali. Sampai ada orang kafir sudah masuk neraka ditanya sama Allah, kalau kamu punya dunia dan seisinya apa yang kamu inginkan? Ya saya tebus status saya masuk neraka ini Gusti dengan semua dunia dan seisinya. Qad aradtu ma huwa ahwanu min dzalik. Sebagian riwayat ma huwa aisaru min dzalik. Fa abaita illa syirka. Sebetulnya ketika kamu di dunia, saya itu hanya minta hal yang paling mudah, ahwan wa aisar, mudah sekali dan sangat mudah. Yaitu kamu tak suruh menuhankan saya. Menuhankan Allah itu kan gampang. Dia maha kuasa, dia awal, dia qadim, dia keren, lahul asmaul husna. Susah menuhankan Fir'aun kan? Mati, kecemplung pisan, jadi tontonan pisan. Kan susah menuhankan Fir'aun itu. Apalagi menuhankan uang, iso kedaluwarsa, ditarik BI, tambah ribet mana kan? Tapi ya akeh wis menuhankan duit. Gampang mana nuhankan Allah dengan nuhankan yang lain? Nuhankan Allah, makanya Allah sebut aisar wa ahwan. Tapi ini harus butuh pelatih. Di kulau barang ini termasuk pelatih. Melatih yang rada awur-awuran tapi gampang lah. Memang gak perlu benar ngelatih seperti ini, karena memang gampang. Ya tadi kenangannya banyak ulama, bima aruf tarubbak, orang arabi ditanya, kamu itu arabi, lalu kamu kenal Tuhan, kalau di alam raya ini ada Tuhan gimana? Jawabannya gampang tadi. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Jadi ana teledong ya mesti ana sapi ini. Ana tipak tracaane tak kaki ya berarti ana wong sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratil. Wis kula suwun kula wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih karena enggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu enggak bisa karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke
yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas. Sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pahpoh. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngeke oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis-wis terjadi lho. Ora usah bayangno. Wah aku njaluk dadi bupati ya ora njaluk suke ribet. Lho kula kecelok wong alim, mboten nate nyifat ndonga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Wong aku ya wong narukan ya nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kula di mobil. Umume wong bingung ya sering melok bingung. Sudahlah, sudah pokoknya. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis seneng. Semula ra diusir bojo ya wis seneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqani. Aku semelarat lah nyatane kelar. Mangan, ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian ndonga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti didelani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai ngene. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak. Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah, Gus, ya omah ditoto. Suwe-suwe mobil ditoto Alphard. Terakhir sing dievaluasi sampean. Omah wis apik, mobil wis apik. Sing elek apa? Bojo mesti sampean kena evaluasi. Ku wis mesti ya. Akhire srasito kok srasito. Dadi kula nu nate buli tiyang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini ngene iku. Akhire iya Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, ustaz rewangi Islam ya mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-was setan, tak jamin. Ustaz rewangi salat ya ora mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillah alladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampeyan ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis ndonga wis umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasanah go piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Nek ora iso hasanah ya rabi jauh itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, suangger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi. Jejal sampe ndonga apa jejal. Selama ini kan. Njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkur. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadilah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat. Itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur, bengis-bengis, radih duit di kamar, wudhu, sebariku ngelamun, jujuk esok. Yus, alhamdulillah, gak maksiat. Sekarang usah bayangno, terus tahajud, kiamul lah, itu poro habai, poro lama, itu sekarang ramakome lah seperti itu. Sekarang ramakome. Setangi turu, seradahan tempiring, alhamdulillah. Pokoknya sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi, jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesokoe mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bi hadafiriha. Jadi tapi bayangkan ngirim man asbaha aminan fi sirbi sing ngontrak ya ora diusir sing dioma kumpul mertua ya ora diusir mertua kumpul bojo ya ora diusir bojo aminan fi sirbi
mu'afan fi jasadi urip nek guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iku fakan nama khizat lahu dunya bi khadafiri anggap ae kowe iki sak donya lha wong paling sugih nggae kolam renang paling 100 meter persegi kowe ndelok laut renang sak kapoke pokoke urip iku sing gampang ya terus kok senengane repot to senengane repot pokoke pokoknya kalau aku pengen itu jenengan syukur lah pokoknya gimana ini pokoknya ini kampanye syukur lah pokoknya karena tadi coba yang biasa dungo-dungo itu dikurangi lah syukurnya dulu yang lu sampai tak arani doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah tinggi mana doa dengan syukur syukur, Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali alhamdulillah, hamdan kasiron terus wa'aswa'i hamdan wa'afi ni'amahu wa yukafi umazita ya rabbana lakal hamdu kama yang bakili jalalu jika adhim sultanik lanuhsi sana'an alika anta kama atnaya ta'ala nafsik antal muqaddim wa antal mu'akhir wus panjang sampean kan gak muqaddimnya suwiti dungane sing duh wus gak dia 13 keluar kan sering maus ikhya itu kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya ini. Sama delok dunga-dungane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dungane sithik. Nak jenengan mukadimah alhamdulillah rabbil alamin ambek angop. Pas donga ya Allah ya Rabbana tu menanan. Sudah gak dietika itu. Jadi saya mohon sekali nggih, pokoke agama ini harus bi farohin wasururin. Kula donga sing paling kula kenang saking Mbah Mun ngene wis farihi namuna amin. Pokoknya kita iku wis pokoke seneng. Makanya kalau suwun-suwun lah, supaya beragama terus seneng. Rodi itu bila roba, rodi itu kalau anak maknanya itu marem lah, marem, di pengiran Allah itu marem. Itu Sayyidina Ali lah, kafani izan antakuna li robban, wa kafani fakhran an akuna laka abdan, pun gustin tak bangga kulau jadi manusia, mergo pengirannya jenengan. Ya cara di pengiran Fir'aun kan ya ribet wow, terus mati, tenggelam, jadi ton. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan, kulau itu seneng banget, mergo jadi kaulani jenengan. Misalnya jadi kawulannya presiden ya bisa coplok kawulannya menteri kadang ketangkep KPK kawulannya usuga kadang bangkrut ribet kan makanya beliau ngentikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron antakuna lakan apa abdan terus ini kalau radi provokatif lah semurki zaman akhir sampai pandemi ngetan rasukur ribet rasukur ribet bu niki bu bener bu ora serap penting cara kula niku misale kula ora bener sampean luweh nemen biasa mawon padha ora bener e misale kula salah ya pancen mboten maksum misale bener ya pantes wong kula dididik Mbah Mun terus pokoke niki wis padha pantes sis maksude santai mawon terus biasa mawon nah pancen sampean luweh bener timbang kula nggih tetep salah kan terus tetep salah kan. Masa orang bener kok diomongi sing ora bener. Berarti malah sampean yo bagian dari tidak benar itu sendiri. Pun ngaten awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.